Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, khususnya di subscribe, guys, untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara menghapus link media sosial dari YouTube kita, guys. Oke, langsung saja di sini kita mengklik lambang channel kita, guys, dan Creator Studio. Setelah itu kita mendapatkan tampilan seperti ini, guys. Dan di sini juga kita mengklik view channel ataupun sesuaikan channel, ya guys. Sesuaikan channel. Setelah kita klik ini, tampillah dia masih ada link media sosial kita di sini, belum terhapus, guys. Dan di sini kita setelah itu mengklik about ataupun bahasa Indonesianya, yaitu tentang, guys. Setelah kita mengklik about, lalu kita menarik layarnya ke atas karena kita ini menggunakan Android, guys, dengan penyesuaian layar desktop. Dan nampak seperti ini, dan mengklik kanan, yaitu nanti ada lambang tulisan. Setelah itu kita hapus lambang yang itu bergambarkan sampah itu, kita klik. Setelah itu kita setujui ataupun down. Ini sudah hilang, guys. Ayo kita, ini yang sudah kita hapus tadi hilang. Dan begitulah caranya, guys. Simple, mudah. Kalau kita mau memasang lagi link media sosial kita di deskripsi YouTube kita, kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat.